dan para tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, sambutan penasehat BKMT Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami nanti-nantikan. Inilah Ibunda Haja Atalia Ridwan Kamil. Kepadanya disilakan. Mohon izin Ibunda, ibu-ibu Majelis Taklim ini sangat pengen ingin sekali bertemu dengan Teteh Cinta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibunda kita, Nyonya Haja Atalia Ridwan Kamil. Terima kasih. Izin membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini Jawa Barat, izin menyapa dalam bahasa Sunda ya. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dr. Dewi Sartika, Ibu Ike yang saya banggakan, saya cintai. Beliau mewakili Gubernur Jawa Barat pada hari ini sebagai Asda 1. Kemudian yang saya banggakan juga Ketua Umum BKMT Pusat Ibu Hajah Siva Fauzia, yang alhamdulillah saya melihat di layar begitu ya, mirip sekali dengan ibunda begitu. Beliau adalah putri bungsunya dan kita bersyukur bahwa beliau ini bisa menjadi pejuang seperti hal ibunya begitu ya, dan bisa melanjutkan bagaimana harapan dan masa depan dari BKMT ini bisa mampu untuk berikan kemaslahatan kepada umat. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang saya bahkan juga pada hari ini bersama kita semua Kabag Bina Mental Spiritual Pak Supriyadi, hatur nuhun Pak Supriyadi, dan juga Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Kemudian yang kami banggakan guru kita semua pada hari ini juga hadir adalah Ibu Haja Atifah Hasan, Ketua BKMT Jawa Barat, yang insya Allah nanti akan melebarkan sayap ke 27 kota kabupaten. Tepuk tangan, kita semangati ya Ibu Haja Atifah. Kemudian juga Bapak Ibu dan semua yang hadir pada hari ini, para pengurus Badan Kontak Majelis Taklim BKMT se-Indonesia, mungkin diwakili oleh beberapa orang dan juga dari Jawa Barat. Syukur alhamdulillah, tahan-tahannya kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat, anugerah karunia-Nya. Di tengah-tengah suasana saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu muka begitu ya. Karena saya agak khawatir kasus pandemi, kemarin juga Ibu Ike menyampaikan ini cukup tinggi, tidak saja di Jawa Barat termasuk di Indonesia. Pak Presiden menyampaikan kenaikan 910% ibu-ibu. Jadi memang terima kasih banyak untuk teman-teman BKMT yang menahan diri. Tadi ada sekitar 5.000 orang yang akan berkumpul begitu ya. Itu bisa kemudian dipecah ke berbagai kegiatan. Saya kira ini satu hal yang patut kita apresiasi. Dan tentu saja saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Badan Kontak Majelis Taklim periode 2021-2024. Teriring doa karena ini sudah 41 tahun ya. Semoga akan semakin kuat, semakin kokoh memegang akidah, kemudian juga mampu untuk menampakkan kiprah kebermanfaatannya bagi seluruh anggota umat dan juga bangsa. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu pengukuhan BKMT di level Jawa Barat ini patut kita berikan apresiasi positif. Karena kita memahami bahwa untuk membentuk negeri yang badatun, toibatun, warobun, gofur, kita butuh kolaborasi, butuh sinergitas antara ulama, umaro, dan juga tentu saja umat. Oleh karenanya, saya berharap bahwa BKMT ini akan menjadi tempat belajar bagi kita semua, dari para ulama tentu saja, untuk yang pertama mampu mendorong ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan majelis taklim untuk mampu mengetengahkan kajian-kajian keislaman yang dapat menjawab persoalan-persoalan zaman. Ini yang sangat penting sekali, karena berkaitan dengan waktu, itu permasalahan dan tantangan itu selalu berubah dari waktu ke waktu seperti itu. Kemudian juga saya mengajak kepada semua pihak untuk turun tangan begitu, melakukan iuran kebaikan bagi Republik ini. Izin menyampaikan bahwa kami juga di pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai banyak program bagaimana agar supaya kita berjuang tidak saja terkait dengan pembangunan fisik, tapi pembangunan mental masyarakat. Kita mendorong bagaimana kemudian satu desa, ada program ini ya Bu Ike, yang namanya Sadesa.
satu desa, satu hafiz, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah mewisuda sekitar 4.700 hafiz dan hafizo yang akan berkeliling, bergerilya ke desa-desa untuk menghadirkan hafiz dan hafizo lainnya begitu. Nah, kemudian juga kita punya program karena kita akan sangat dekat dengan dunia teknologi informasi, kita juga mendorong terkait dengan dakwah digital. Kemudian kita juga punya program maghrib mengaji, subuh berjamaah. Kemudian karena terkait dengan dakwah ini tidak boleh dibatasi ruang dan waktu, kita juga harus menembus berbagai wilayah-wilayah lain yang mungkin mereka tidak mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia, maka hadirlah English for Ulama. Jadi alhamdulillah para pendakwah kita sudah hadir tidak saja di negeri tercinta tapi juga merambah ke seluruh dunia begitu ya. Dan kemudian juga kita terkait dengan program pemberdayaan perekonomian, kita punya program OPOP, One Pesantren One Product, dan alhamdulillah produknya sudah sangat diminati. Kemarin ketika saya melaksanakan pameran karena saya sebagai ketua dekan Nasda begitu ya di Dubai Expo, itu ternyata mampu untuk mendorong terjadinya ekspor yang luar biasa. Jadi kita mampu untuk mengirimkan berbagai komoditi termasuk dari pesantren ini sudah juga laku terjual sarung, peci dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah. Termasuk juga kita punya program kredit mesra karena ternyata banyak sekali masyarakat yang sekarang terkendala gitu dengan para ya rentenir begitu, termasuk juga Bank Emok kalau di Jawa Barat dibilangnya begitu ya. Jadi mereka-mereka yang meminjam misalkan A begitu, tambahannya 20% bayangkan. Jadi untuk membayar bunganya saja mereka sudah habis-habisan. Ada yang harus pindah rumah, ada yang harus menjual rumahnya, ada yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Hadirlah kredit mesra, kredit masyarakat sejahtera. Dulu awalnya kredit masjid sejahtera. Namun berjalan dengan waktu kita harus adil kepada semua pihak, maka semuanya bisa untuk melakukan ini pada level-level tertentu. Dan alhamdulillah sangat membantu sekali karena tanpa bunga, tanpa agunan begitu ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat lainnya begitu ya, supaya betul-betul ada kredit yang berdaya guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan tentu yang selanjutnya adalah harapan dari kami bahwa BKMT ini akan mampu mendorong semangat moderasi beragama begitu. Hadirkan Islam Tengah Wasatiyah, yaitu Islam yang kokoh secara akidah dan ibadah namun lentur dalam bermuamalah begitu. Saya agak khawatir sekali beberapa waktu yang lalu ini sempat bahwa kajian-kajian itu penuh dengan unsur hasutan, kebencian, pertikaian dan lain sebagainya. Saya tidak bicara tentang orang lain, saya bicara tentang diri sendiri dan Kang Emil gitu ya. Jadi bagaimana pada masa pemilihan itu biasanya muncul informasi tersebar dan saya baru tahu ternyata ini dari mana informasinya gitu. Jadi informasinya tersebar dari mulut ke mulut ibu-ibu begitu, ibu rumah tangga, dari tukang sayur, tukang jualan dan lain sebagainya. Ternyata dapatnya dari majelis taklim namanya. Disampaikan oleh siapa? Oleh pendakwah lah seperti itu. Saya tidak katakan beliau ulama ya. Tapi ini tersebar di Jawa Barat seperti itu. Bahwa kemudian katanya ini jadi curhat ya, enggak apa-apa supaya menjadi latar belakang gitu. Bahwa misalkan hati-hati Ridwan Kamil adalah LGBT gitu ya. Kemudian hati-hati Syiah dari itu menyebarnya luar biasa sampai sendi-sendi yang seharusnya kita menyampaikan kebaikan itu terporak-poranda, penuh dengan kebencian antara satu masjid dengan masjid yang lain, antara majelis taklim dengan majelis lain, perpecah seperti itu. Saya pernah hadir dan diundang, itu bagaimana semua pandangan mata melihat saya seolah-olah seorang yang dari luar, ya alien lah mungkin begitu ya. Jadi bukan sebagai persaudaraan yang dimunculkan gitu. Karena apa? Karena informasi hoax itu luar biasa yang harus kita hindari sedemikian rupa. Nah oleh karenanya tentu kita harus kuatkan begitu ya. Ada ibu ketua di sini yang mampu untuk nanti menjaga agar kepentingan kita adalah menunjukkan bahwa wajah umat Islam, khususnya nanti Ibu Ustazah Atifah begitu ya, agar mampu untuk menampakkan wajah Islam yang penuh rahmat sesuai dengan spirit Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam semesta. Dan juga tentu saja BKMT ini juga diharapkan bisa menjadi pematri asih, pemersatu dan berbagai corak
kajian keislaman yang ada di Jawa Barat. Kita tahu kita punya banyak mungkin mazhab yang berbeda, kita juga punya berbagai kelompok agama yang berbeda, tapi semoga BKMT ini bisa menghadirkan penyatuan rasa, keberagaman yang tidak bisa dihindari itu tidak menjadi masalah, tapi kemudian kita bisa menjadi mendorong agar umat Islam ini menjadi guyub begitu ya. Kalau bahasa Sundanya sarendek saigel dina ikhtiar ngahadirkeun kamaslahatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan terakhir PR dari saya untuk Ibu Ketua tentu saja karena tadi sudah ada 8 PKMT di tingkat kota kabupaten, maka mari kita bergerak bersama-sama untuk menghadirkan sisanya di tahun ini. Jadi masih ada PR yang cukup banyak, ada 19 ya. Dengan kolaborasi insya Allah kita akan bisa. Dan yang kedua, saya agak khawatir dan mohon diluruskan apabila saya salah gitu ya. Jadi majelis ta'lim selama ini selalu dikaitkan dengan gerakan terkait dengan perkumpulan pengajian ibu-ibu saja. Jadi saya agak khawatir ketika kemudian kalau para suami, para bapak-bapak, para laki-laki di mana ya pengajiannya? Oh mereka ada setiap Jumat gitu ya di masjid-masjid. Tidak ada masalah dengan itu, itu memang diwajibkan. Tapi nampaknya semakin lama gerakan kita ini harus mampu untuk merangkul semua pihak. Merangkul keluarga-keluarga yang termasuk di dalamnya adalah para bapak-bapak, para suami, para laki-laki begitu. Jadi harapan dari saya termasuk juga tadi saya bersyukur sekali karena tadi katanya ada sekitar 5% ya pengurus yang berasal dari kaum laki-laki, maka kita juga akan dorong bagaimana supaya kajian-kajian itu juga tidak terlalu pro perempuan tapi juga pro laki-laki. Jadi semua orang harus kita rangkul bersama-sama karena penting sekali, terutama begini Ustazah Syifa, bahwa saya merasa bahwa dunia ini terlalu maskulin. Bahkan banyak sekali hasil daripada kajian ya, karena saya juga seorang akademisi begitu ya, yang rata-rata terkait dengan peraturan dan lain-lain itu terlalu pro pada laki-laki. Sementara dunia ini ada keseimbangan di dalamnya, bahwa perempuan di Jawa Barat jumlahnya hampir sama dengan jumlah laki-laki. Artinya bahwa keduanya harus diseimbangkan, harus diselaraskan. Kepentingan laki-laki dengan kepentingan perempuan. Oleh karenanya ada hal-hal tertentu yang saya kira juga kita membutuhkan laki-laki dalam memberikan arahan, bimbingan dan lain sebagainya. Tapi juga kita membutuhkan gerakan kaum perempuan, sinergitas kaum perempuan untuk kemudian menghadirkan apa yang sesungguhnya tidak dipahami oleh kaum laki-laki, begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya dunia ini akan lebih seimbang begitu dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan juga, terutama juga karena kaum perempuan ini berkaitan juga dengan masa depan negeri. Dari rahimnya akan lahir generasi bangsa yang luar biasa, maka kita akan kumpulkan semuanya dalam sebuah kesatuan yang selaras untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan dan saya sayangi, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan gerakan kebangkitan umat dari para BKMT yang hadir begitu pada hari ini bersama seluruh jajaran seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mampu untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Terakhir saja, karena ini merupakan semacam apa ya, sudah kebiasaan mungkin ya Bu Ike ya, kita memberikan pantun, maka izin saya untuk menyampaikan pantun. Tadi saya melihat ini luar biasa, kita punya ibu ketua yang sudah cantik, pintar gitu ya. Saya ingin membuat pantun tentang beliau ya. Ibu Syifa wajahnya cantik, ditambah lagi pintar dan asik. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik, semoga maslahat bagi Republik. Terima kasih hatur nuhun. Sayang, salam hormat dari Pak Gubernur Jawa Barat. Mohon maaf tidak bisa hadir dan menyapa pada hari ini, tapi tentu doa dan dukungannya bagi kita semua. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gubernur mohon berkenan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Selanjutnya pemberian seragam BKMT yang akan disampaikan oleh Ketua BKMT Provinsi Jawa Barat. Berkenan juga mendampingi Ibu Ketua BKMT Pusat, Kak Syifa Fauzia, beserta Ibu Asda 1 berkenan untuk mendampingi, beserta Bapak Kabag Bina Mental Spiritual untuk mendampingi penyerahan seragam BKMT dan pemakaian selendang BKMT. Berkenan foto bersama dulu, mohon izin. Ibu Asda mohon izin.
Terima kasih. Mohon izin Ibu Asta tetap di atas.